Halo Smart Viewers, etnis Rohingya masih terus menjadi sorotan dunia karena saat ini masih menjadi korban konflik krisis kemanusiaan yang memakan ribuan jiwa di Rakhine, Myanmar. Dan tidak hanya menjadi sorotan dunia, tetapi juga menjadi masalah tragedi kemanusiaan terparah se-Asia Tenggara. Dan sejumlah aksi dan juga desakan dari banyak negara terus mengalir agar konflik di Myanmar ini dapat terus diatasi. Dan saat ini kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Ratu Ayu Asih Kusuma Putri. Halo, apa kabar, Bu? Baik. Oke. Nah, Bu, kalau kita tadi melihat di awal nih, saya bilang gitu kan, saat ini kan benar-benar negara-negara khususnya di Asia juga lagi benar-benar melihat gitu kasus yang ada di Myanmar ini, di kasus etnis Rohingya. Nah, menurut Ibu sendiri seperti apa sih, Bu? Ya, kasusnya ini kan, saya cuma mau bilang ya bahwa kasusnya ini sebenarnya bukan terjadi beberapa tahun belakangan aja, okay. Tapi sudah terjadi selama beberapa dekade setelah Myanmar merdeka gitu, bahkan mungkin sebelumnya ya. Nah, yang perlu dilihat kan adalah bahwa represi terhadap etnis Rohingya ini sudah terjadi sekian lama ya. Tapi memang baru kemudian memunculkan perhatian dunia internasional dan perhatian dari negara-negara di kawasan baru 2-3 tahun belakangan. Kalau kita masih ingat tahun 2012 sampai 2015 itu ada tragedi manusia perahu. Okay. Nah, itu kan sebenarnya adalah impact dari represi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya gitu di negaranya secara domestik gitu. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa harus dilihat akar permasalahan yang nggak cuma dilihat sisi secara agamanya gitu, sentimen agamanya gitu, karena banyak aspek di dalam kasus ini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sendiri, Bu, kan kalau kita melihat sebelum lebih jauh terhadap kasus Rohingya-nya ini, Bu, Indonesia kan begitu memberikan simpati dan empatinya terhadap negara Myanmar sendiri itu kan. Nah, menurut Ibu sendiri sebenarnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara Myanmar itu sendiri seperti apa sih, Bu? Kalau selama jadi kan Myanmar sendiri baru berhasil bertransisi menjadi negara yang demokratis itu kan baru nggak sampai satu dekade belakangan ya, ketika Aung San Suu Kyi akhirnya berhasil menjadi salah satu pemimpin di Perdana Menteri ya. Dia equal dengan Perdana Menteri tahun 2010 gitu kalau tidak salah. Nah, sebelumnya itu dipimpin oleh military junta. Tapi karena Myanmar sendiri sebagai anggota ASEAN ya otomatis hubungannya memang sebagaimana Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang lain. Ada friksi tapi ya damai-damai saja gitu. Dan Indonesia juga salah satu trading partner terbesar Myanmar kalau untuk kawasan Asia Tenggara selain Malaysia dan Thailand gitu. Jadi pada secara umum sih tidak ada begitu friksi yang secara langsung ya antara Indonesia dan Myanmar. Oke, jadi sebenarnya juga nggak ada hubungan yang khusus juga ya antara Indonesia dengan Myanmar. Nah, sebenarnya Bu, kalau misalnya apakah ini juga akan kalau misalnya kita melihat nih Bu ya dari beberapa aksi yang dilakukan Indonesia gitu dengan Save Rohingya seperti itu, banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh warga Indonesia. Apakah ini juga akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Myanmar sendiri? Bisa dipahami ya, karena Indonesia kan mayoritas Muslim gitu, menunjukkan solidaritasnya terhadap kaum yang sedang tertindas dan kebetulan mereka mayoritas juga Muslim gitu ya, etnis minoritas ini. Itu ya wajar-wajar saja gitu, sah-sah saja. Yang patut diwaspadai adalah ketika konflik ini yang terjadi di Myanmar itu hanya diterima sebagai isu keagamaan saja gitu. Karena nanti kita bisa elaborasi lebih dalam historinya, itu tidak hanya mencakup aspek keagamaan. Aspek keagamaan memang kemudian membuat konflik ini lebih violent ya. Orang-orang lebih cepat panas dan kemudian lebih cepat bertindak keras gitu. Tapi esensi dari konflik ini sendiri tidak sebatas soal itu gitu. Ada etnis minoritas Muslim lain di Myanmar selain Rohingya yang tidak mengalami represi oleh pemerintah dan diakui keberadaannya gitu. Jadi itu juga perlu diketahui masyarakat Indonesia secara luas gitu, jangan tidak melihat sebagai headline-nya saja gitu, tapi lihat lebih dalam konflik ini sebenarnya tentang apa. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang keagamaan ya, toh buktinya agama minoritas di Myanmar pun sebenarnya masih diakui gitu dan dilindungi ya Bu ya. Betul. Cuman mungkin sekarang masyarakat atau media lebih memblow up-nya adalah tentang etnis Rohingya yang agama Muslim, minoritas, ya gitu kan, lebih ke arah situ. Nah sebenarnya yang dilakukan Myanmar ini apakah tidak takut nih dari negara Myanmar ini sendiri tidak takut dengan perlakuan dia terhadap etnis Rohingya ini dengan terhadap negara-negara lainnya, apa Myanmar tidak takut, Bu? Ini yang jadi problematis ya, karena di Myanmar sendiri walaupun si Aung San Suu Kyi itu menjabat
apa namanya state counselor ya, atau equalnya sebagai perdana menteri, tapi militer di sana masih tetap kuat pengaruhnya gitu, dan sulit untuk Aung San Suu Kyi untuk mengontrol hal ini gitu, karena akan menghilang apa namanya mengurangi legitimasinya dia sendiri sebagai pemimpin Myanmar, karena mayoritas apa namanya rakyat Myanmar sendiri adalah Buddhis gitu, kelompok Buddhis yang dulu dibela oleh Aung San Suu Kyi gitu, ketika apa namanya kelompok Buddhis ini apa namanya menentang militer junta gitu pada masa pemerintahan militer gitu. Jadi posisinya memang problematis gitu. Walaupun kemudian dikecam oleh negara-negara sekitar, ini tetap masalah internal mereka ya. Jadi kadang negara-negara sekitar pun sulit untuk mengintervensi atau memutuskan untuk intervensi ketika masalahnya terkait dengan apa minoritas versus apa namanya legitimasi pemerintah majority gitu. Oke, tapi sebenarnya di negara Myanmarnya sendiri apakah masalah ini menjadi benar-benar momok buat negara ini sendiri? Kan kalau kita melihat negara-negara lain kan ini menjadi besar gitu. Apakah di negaranya sendiri juga menjadi permasalahan yang sangat besar? Iya, sebenarnya kalau dilihat konteksnya, Myanmar itu etnik konflik etnisnya itu beraneka ragam ya, nggak cuma dengan Rohingya. Ada dengan Kachin, ada dengan apa namanya etnis Chinese yang ada di sana gitu, dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, konflik di Myanmar ini menjadi spesial ketika secara etnis pun mereka totally berbeda dan secara agama berbeda, dan kemudian dilihat bahwa apa namanya dari sejarahnya memang kelompok etnis ini tidak menjadi bagian dari mereka gitu. Jadi intinya adalah kelompok Rohingya ini menjadi konflik etnis yang spesial di Myanmar karena lawan dari pemerintah adalah orang yang dianggap sebagai foreigners. Sedangkan konflik etnis yang lain seperti Kachin dan lain-lain mereka tetap etnis yang diakui gitu. Jadi sebagai konflik internal, bukan lawannya bukan eksternal anggapannya. Gitu. Tapi selama ini apakah banyak negara-negara ASEAN juga yang ikut intervensi selain negara Indonesia? Malaysia saya lihat bahkan sebelum Menteri Retno justru Perdana Menteri Najib itu pertama kali yang mengecam tindakan itu. Saya rasa tahun lalu dia sudah mengeluarkan pernyataan secara formal gitu bahwa Malaysia mengecam tindakan itu. Karena kemudian Malaysia dibebani oleh pengungsi yang datang ke situ. Sekitar 200 ribu pengungsi Rohingya ada di Malaysia gitu. Dan itu tidak berhenti sampai sekarang gitu, arus masuknya. Nah, tapi di sini negara yang berdekatan justru China dan India justru kecenderungannya lebih memihak kepada pihak pemerintah Myanmar. Gitu. Apakah itu emang mereka cari aman atau emang sebenarnya benar yang dilakukan pemerintah gitu? Nah, ini kita bisa lihat. Baik, jangan dijawab dulu, Bu. Okay. Tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ayu. Bu, kalau tadi kan Ibu bilang etnis Chinese dan juga India lebih pro ke pemerintah gitu, mereka lebih dekat dengan pemerintah. Nah ini sebenarnya semata-mata hanya pencitraan mereka saja gitu, emang karena cari aman atau sebenarnya emang mereka mendukung yang pemerintah lakukan itu benar gitu? Kalau ini lihat konteksnya ya, kalau China mungkin saya nggak terlalu dalam menganalisis, tapi mungkin ada aspek bisnisnya juga di situ ada kepentingan bisnis di situ. Karena kalau dilihat China itu ada proyek untuk bikin pipeline minyak atau gas itu yang akan melewati wilayah Rakhine itu sendiri. Kalau India sendiri secara domestik dia mayoritas Hindu dan dia ada masalah dengan ada konflik di dalamnya antara Hindu dan kelompok Muslim juga gitu. Jadi saya rasa jadi impair bahwa masalah yang dihadapi sama gitu. Dan mindsetnya mungkin akan sama secara umum ya, bukan secara pemerintahan tapi secara masyarakat secara umum gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, Bu, sebenarnya awal dari kasus ini tuh sebenarnya apa sih, Bu, sehingga pemerintah benar-benar mengecam dengan adanya etnis Rohingya ini, Bu? Iya, kalau saya melihatnya lebih faktor, kalau dilihat secara historisnya, konfliknya mungkin dibanding agama dan agama atau etnis, mungkin lebih ke politik dan ekonomi pada masa itu ya. Jadi pada masa koloni Inggris itu sebelum Myanmar merdeka tahun 48 itu Myanmar sendiri merupakan bagian dari British India. Jadi penguasaan Inggris di kawasan India. Jadi semacam provinsinya India. Nah, pada saat itu kolonial Inggris lebih pro ke orang-orang yang Indianya ya dan di ujung Rakhine itu sendiri memang sudah ada etnis yang memang mirip ke orang-orang yang
etnis apa race-nya Bangladesh. Nah, tapi mereka sudah tinggal di situ selama beberapa abad gitu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa mereka pendatang dari yang didatangkan pemerintah Inggris ke India gitu. Hmm. Ini mereka lah ini yang kemudian jadi etnis Rohingya. Hmm. Nah, ketika Myanmar merdeka, bagian ini justru menjadi bagian Myanmar. Jadi kan problematik secara ras mereka lebih dekat ke wilayah India atau Bangladesh, tapi secara apa namanya teritori politik mereka dibagi menjadi bagian Myanmar. Okay. Nah, ketika merdeka itu sendiri, kemudian dulunya kelompok yang Muslim apa namanya di Rakhine ini sendiri menjadi pihak yang difavoritkan oleh pemerintah Inggris dan mereka pro British gitu. Nah, tapi yang sisanya yang justru sekarang menjadi majority ketika Myanmar merdeka itu pro Jepang. Nah, disitulah konflik dimulai ketika kemerdekaan dimulai dan kemudian Myanmar jatuh ke apa ada kudeta di Myanmar oleh kelompok militer dan militer menguasai Myanmar. Kelompok ini jadi kelompok minoritas yang dianggap sebagai foreigner karena dianggapnya mereka dipindahkan oleh Inggris ke situ gitu. Nah, dan terlebih mereka kemudian apa sentimen yang dibangun adalah mereka Muslim. Kemudian mereka race-nya berbeda, bahasanya berbeda. Berbeda, dan itu kemudian membangun juga apa anggapan bahwa mereka ada sempat kelompok minoritas yang radikalnya dari mereka ini sendiri, dari Rohingya ini sendiri, yang pada awal kemerdekaan itu ingin bergabung ke Pakistan. Jadi mereka satu lagi dianggap sebagai rebels gitu. Nah, kemudian sentimen itu bergulir sampai pemerintah tahun 82 ya, citizenship law itu mengeksklud mereka sama sekali dari list etnis yang merupakan bagian dari Myanmar. Nah, sejak saat itu citizenship mereka tidak diakui sama sekali gitu. Bahkan yang namanya structural genocide ya, dan diskriminasi mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa menikah, tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapat fasilitas kesehatan itu terjadi semenjak itu gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dilihat bahwa ada perebutan politik ya pada awal kemerdekaan yang kemudian bergulir sentimennya dibangun adalah sentimen agama dan etnis. Yang kemudian akhirnya membakar amarah dari secara general sejarah kaum Buddhis di wilayah tersebut gitu. Berarti kalau kita lihat historikalnya juga sebenarnya emang dari dulu sebenarnya udah ada masalah ya sebenarnya dari situ ya. Tapi sebenarnya kenapa yang membuat baru-baru ini itu semua jadi terblow up lagi gitu? Iya, karena ini yang menarik ya. Jadi selama masa periode panjang represi terhadap kaum Rohingya ini kecuali dari tahun 80-an awal sempat ada kalau kelompok yang cenderung lebih radikal namanya RSO, Rohingya Solidarity Organization. Itu kelompok yang sedikit radikal tapi kemudian mereka menghilang ya karena tidak ada dukungan yang kuat dari Rohingya-Rohingya lain yang ada di luar Myanmar. Nah, selama tahun 90-an sampai awal 2000-an sampai 2015 saya rasa belum ada lagi kelompok radicalized Rohingya yang berusaha melawan secara sistematis represi dari pemerintah atau militer Myanmar. Tapi tahun lalu muncul yang namanya ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army. Nah, inilah kelompok yang kemudian dianggap atau dituduh sebagai teroris tersebut, kelompok radikal Islam yang yang berusaha untuk dibersihkan oleh pemerintah Myanmar 2 tahun belakangan ini. Nah, mereka kan memblow up pos militer yang ada di border itu ya. Nah, itu dianggap sebagai tindakan terorisme yang harus dibersihkan oleh pemerintah Myanmar. Jadi, 2 tahun belakangan ini terjadi radikalisasi terhadap orang-orang Myanmar yang sudah tertindas selama beberapa tahun. Kayaknya mereka sudah menganggap enough is enough gitu ya. Sudah saatnya melawan gitu dan mereka ini sendiri adalah orang-orang yang sempat bermigrasi ke Arab Saudi dan negara-negara Muslim lain untuk ya kemudian saya nggak tahu ya ada kedekatan dengan kelompok teroris mungkin kelompok radikal di sana kemudian mereka dilatih secara militer dipersenjatai dan akhirnya menyerang balik tahun lalu. Berarti tapi kalau menurut kacamata ibu sendiri bu, sebenarnya kalau dari permasalahan yang ada yang saat-saat baru-baru ini itu lebih ke arahnya pemerintah kah atau etnis Rohingya kah sebenarnya yang kalau yang harus dipersalahkan atau diminta pertanggungjawabannya? Legitimasi untuk membersihkan kaum radikal benar gitu, maksudnya untuk semua negara kita juga sedang mengusahakan itu, tapi yang terjadi di sini adalah pembersihan itu dilakukan secara disproporsional gitu. Jadi untuk misalnya ya, untuk membersihkan atau mencari kaum-kaum radikal, kelompok radikal yang bersembunyi di wilayah pedesaan tidak perlu membakar seluruh desanya gitu. Dan kemudian tidak membedakan antara kaum perempuan dan anak-anak dan kelompok vulnerable lainnya gitu. Nah, dan ini kan kesannya seperti
mau mencari kutu satu di village tapi dipakai bom nuklir gitu, iya. Semuanya dihancurkan. Dan itu disproporsional, hal yang disproporsional ini satu bertentangan dengan humanitarian law, apa hukum kemanusiaan internasional, dan ya pada akhirnya tidak proporsional saja gitu, yang akhirnya ya tuduhan genosid bisa jadi diarahkan gitu oleh dunia internasional. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari Myanmar-nya sendiri itu belum mengizinkan tim pencari fakta kasus tragedi genosid Rohingya untuk membantu penyelesaian kasus ini. Nah, apakah ini juga menjadi langkah untuk menutup kasus kemanusiaan yang terjadi di sana? Pastinya gitu, dengan tidak adanya informasi yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam, bahkan bantuan kemanusiaan aja di stop di Bangladesh, tidak bisa masuk gitu. Apa namanya, di sini kan terjadi, apa bisa dilihat ada kehati-hatian atau kekhawatiran dari militer Myanmar, terutama tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam situ sendiri gitu. Kita kan tahu juga pembakaran terjadi karena dari apa namanya info satelit gitu, bukan dari dalam. Oke. Tapi yang saya tanyain ya Bu, tentang sebenarnya kalau kita lihat berarti kalau dengan dia menutup berarti seolah-olah negara ASEAN juga tidak mau bantu, padahal sebenarnya mereka juga mau bantu ya Bu ya. Iya, jelas. Oke, sebenarnya mereka mau bantu ya. Nah, apakah langkah ini juga merupakan pilihan yang baik khususnya untuk Indonesia dalam memenuhi national interest-nya? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ayu. Bu, dengan rakyat Indonesia yang banyak melakukan aksi kecaman dan juga demonstrasi untuk mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Myanmar. Apabila kemudian hal itu diwujudkan oleh pemerintah Indonesia, apakah langkah ini merupakan pilihan yang baik untuk Indonesia dalam memenuhi national interest-nya? Ya. Secara diplomatis bisa dilakukan gitu, satu sanksi ekonomi sampai hingga memutus hubungan diplomatik ya. Dan yang pertama dilakukan kan memberi bantuan dan kemudian Menteri Retno ke sana untuk berbicara dengan pemimpinnya. Saya rasa secara diplomatis prosedurnya sudah cukup baik dijalankan gitu. Yang membahayakan adalah ketika isu ini, lagi-lagi yang saya apa namanya saya khawatirkan adalah ketika isu ini dipakai untuk meradikalisasi kelompok-kelompok radikal yang sudah ada. Lebih meradikalisasi dan kemudian apa namanya mereka kemudian memobilisasi apa namanya bantuan dalam tanda kutip ke sana untuk membantu. Itu kan jadinya perangnya menjadi semakin apa konfliknya menjadi semakin radikal ya, dan semakin mengkristalize apa namanya faktor keagamaannya di sini gitu. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan dan itu perlu dicegah oleh pemerintah Indonesia gitu. Apa namanya, saya rasa mekanisme diplomatis melalui ASEAN, melalui PBB itu tetap harus dijalankan supaya, karena ini kan di apa namanya area belakang rumah kita ya, harus pula kita apa namanya selesaikan bersama gitu. Tapi Bu, kalau misalnya kita melihat di Myanmar-nya sendiri, apakah media-media di sana, karena negara-negara lain juga benar-benar ditutup gitu kan, nggak boleh ikut campur. Nah, media-media di sana juga diarahkan untuk membahas kasus ini seperti apa sih Bu? Ya, konteksnya lebih menjadi menarik karena walaupun pasca demokratisasi yang dilakukan di Myanmar gitu, tetapi untuk kasus ini sentimen masyarakat itu lebih cenderung untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah dan dan apa namanya negatif sekali terhadap apa namanya etnis Rohingya ini gitu. Selain mungkin di apa namanya diawasi ketat oleh pasuk kelompok militer apa namanya tentang pemberitaan-pemberitaan yang terjadi baik untuk apa media lokal maupun media internasional, saya rasa juga apa namanya sentimen masyarakat secara umum juga sudah apa namanya cukup negatif terhadap etnis Rohingya sendiri gitu. Nah, sebenarnya banyak pula desakan dari rakyat untuk pemerintah dapat menerima pengungsi asal Rohingya. Apabila diwujudkan, apakah ini juga merupakan keputusan dan jalan keluar yang tepat untuk penyelesaian kasus ini, Bu? Penyelamatan pengungsi ya jelas perlu dilakukan ya. Kemana apa namanya kita juga sudah cukup baik dengan memfasilitasi pengungsi Rohingya yang datang sejak tahun 2012 gitu ya. Nah, apa namanya apakah kita bisa menerima lebih banyak pengungsi dari Rohingya itu yang perlu dipertanyakan, apakah kapasitas kita dalam penanganan kita sudah akan lebih baik dari sebelumnya. Karena walaupun menerima pun kita bisa melihat bahwa fasilitas yang kita berikan juga tidak secukup itu gitu, tidak sufficient gitu, karena banyak mereka ditempatkan di detention center yang seperti penjara begitu ya, tidak boleh keluar, tidak boleh
berkomunikasi gitu, dan itu pun akan justru jadi kita yang nanti dipersalahkan karena melanggar hak asasi manusia gitu. Nah, tapi kalau tadi ibu sendiri juga bilang yang ditakutkan adalah berkumpulnya orang-orang radikal yang ingin membalas gitu ke Myanmar. Apakah dari negara Myanmar sendiri udah cukup kuat atau cukup berani atau cukup bisa mengantisipasi hal itu, Bu? Itu sendiri sudah menjadi satu bagian laporan dari Kofi Annan ya, special reporter untuk Rakhine sendiri ya. Dan harusnya sudah diprediksikan oleh pemerintah Myanmar gitu, karena buktinya setelah setelah sekian lama tidak terjadi gerakan dari kelompok radikal Rohingya, tahun lalu akhirnya terjadi juga. Dan sekarang mereka semakin meradikalisasi dirinya sendiri gitu. Dan khawatirnya ya bisa dilihat di situ ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Indonesia di bawah dan Malaysia, ada Filipina juga yang punya kelompok radikal Muslim gitu ya, yang bisa kemudian membuat isu ini menjadi semakin rumit gitu untuk kawasan Asia Tenggara sendiri gitu. Harusnya bisa diprediksikan, dan kalau misalnya itu pun terus dilakukan, ya pemerintah Myanmar bersiap saja gitu. Tapi sebenarnya untuk kasus ini sendiri, apakah ada pengaruh terhadap negara masing-masing yang mempunyai etnis yang serupa atau misalnya agama yang sama misalnya seperti itu? Kita bisa lihat di Indonesia sendiri ini juga menjadi kemudian di sosial media ya, terutama dikemas seolah-olah ini konflik antar etnis satu yang equal dengan agama Buddha dan kita yang mayoritas Muslim gitu. Jadi, dan kemudian yang diserang adalah tempel-tempel Buddha atau Borobudur gitu misalnya, yang sebenarnya tidak ada signifikansinya gitu. Kenapa harus kemudian kita menjustify bahwa kita men-scrutinize satu etnis ini ya, karena di Rohingya ada terjadi sesuatu hal yang sama gitu. Itu kan jadinya kayak kita berbalas pantun yang enggak nyambung gitu. Nah, itu pun sebenarnya yang ditakutkan oleh negara-negara lain yang serupa mungkin, Ibu ya? Saya rasa iya, karena itu tadi ya, agama kemudian dikaitkan sama etnis, diequalkan gitu, padahal tidak dilihat secara komprehensif ini mereka ini siapa, alasannya apa. Dan kita melihat Asia Tenggara sendiri secara demografis kan satu negara itu bisa bermacam etnis gitu, dan beraneka ragam gitu, enggak cuma di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya undang-undang di Indonesia juga mewajibkan untuk menjaga perdamaian dunia. Dan menurut Ibu sendiri, apakah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu menghentikan dan menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar ini, Bu? Iya, saya rasa untuk diskusi di meja perundingan dengan baik di ASEAN itu sudah cukup, dan sudah yang perlu sekarang adalah concrete action gitu. Concrete action, apakah memang negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk memberikan sanksi yang keras kepada Myanmar gitu, karena ini sudah berlarut-larut masalahnya gitu. Baik secara ekonomi maupun secara politik ya, dengan memutus hubungan diplomatik. Saya rasa dengan dilakukannya hal tersebut, kemudian kita tetap berjuang di forum multilateral PBB untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain, itu perlu dilakukan secara konkret gitu. Tidak cukup hanya kita berretorika di publik gitu untuk mengecam tindakan ini gitu. Nah, yang terakhir, Bu, secara singkat aja, Bu, harapan Ibu ke depannya nih, Bu, dengan adanya hubungan seperti apa sih yang diharapkan, Bu, antara Indonesia dengan Myanmarnya sendiri atau negara-negara sekitar? Harapannya sih Indonesia bisa melakukan yang lebih ya, tidak sekedar secara diplomatis memberikan retorika kemudian berbicara dengan pemimpin ya, tapi secara sistematis organisasi juga ASEAN perlu memperkuat diri bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di kawasan gitu. Dan harus ada badan-badan yang jelas gitu, tidak hanya diskusi dan bikin joint declaration, tapi tidak ada movement-nya gitu, tidak ada action-nya gitu. Dan semoga juga kasus ini juga tidak mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain, baik internal maupun eksternalnya, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas diskusi dan bincang-bincang kita pada hari ini. Demikian diskusi kita mengenai hubungan diplomatis antara Myanmar dan Indonesia dan juga negara-negara lain akibat tragedi di Rohingya. Saya Tessa Prandawa, berserta kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.